Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap Ketua FPI Kecamatan Galang Deli Serdang, Sumatera Utara berinisial WP. Diketahui WP ditangkap lantaran mengunggah foto Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menggendong Presiden Joko Widodo. Kendati demikian, status WP masih sebagai saksi dan tidak ditahan. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, WP saat ini hanya dikenakan wajib lapor. Dikutip dari Kompas.com, WP diketahui ditangkap di rumahnya di Kecamatan Galang, Deli Serdang. WP dilepas selesai menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Menurut keterangan polisi, WP mendapatkan foto tersebut di grup WhatsApp. WP mengatakan ia mengunggah foto tersebut di akun media sosialnya dengan spontan. Diberitakan sebelumnya Ketua FPI Kecamatan Galang WP ditangkap Sudit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Sumut karena memasang foto profil di akun Facebook miliknya dengan gambar Megawati Soekarno Putri menggendong Presiden Joko Widodo. Ia ditangkap pada Rabu 25 November sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita ketahui bersama yang bersangkutan salah satu anggota FPI di Kabupaten Deli Serdang. Jadi yang bersangkutan mendapatkan foto tersebut, kemudian diupload di media sosial yang bersangkutan, kemudian anggota cyber melaksanakan patroli dunia maya, kemudian menemukan konten tersebut atau foto tersebut, kemudian ditindaklanjutin oleh subdit cyber. Dan saksi yang sudah diperiksa ada 4 orang, dan saat ini masih kita kenakan wajib lapor sambil menunggu keterangan-keterangan saksi lainnya, termasuk pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Demikian informasi dalam Tribun News Update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!